saya selalu memerintahkan baik kepada kepala dinas yang bidang di desa, kepala badan pengelolaan daerah, dana desa itu tidak boleh mampir lama di provinsi. Jadi begitu sudah diserahkan presiden ke gubernur, langsung kita transfer ke penyerahan simbolis ke bupati, administrasinya lengkap, langsung kita transfer ke kas daerah masing-masing kabupaten dan kota. Makanya kita dapat penghargaan pengelolaan transfer daerah.